Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihadh-dhunub وَتُصْلِحُ بِهَا الْقُلُوبَ وَتَنْطَلِقُ بِهَا الْعُصُوبُ وَتَلِينُ بِهَا الشُّعُوبُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْسُوبُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الْكِتَابَ. Ya Allah, ajarlah kami semua kefahaman mengenai Al-Quran. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami ini dengan hidayah mukjizat Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah walhamdulillah syukran ala lillah. Marilah kita sama-sama sekali lagi menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Hanya sahaja nikmat iman dan Islamlah yang melayakkan seseorang itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan hanya sahaja dengan nikmat iman dan Islamlah satu-satunya agama yang dijamin selamat di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satu agama yang selamat, satu-satu agama yang diredai oleh Allah, yang diterima oleh Allah, ialah Islam. Oleh itu, kita orang Islam akhir zaman hendaklah memelihara nikmat iman dan Islam itu. Jangan sesekali kita tergolong di dalam golongan orang yang buang akan nikmat iman dan Islam. Apatah lagi yang berlaku mutaakhir ini, sebahagian manusia yang menghina tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mukadimah ini saya sering sebut dalam seminggu dua ni, memberi amaran, memberi peringatan mereka yang mengaku beragama Islam, kena cek semula Islam dia. Mereka yang mengaku beriman, kena cek semula iman dia. Kerana hari ini ada sebahagian manusia yang menghina tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tengok dalam minggu ni, orang sibuk duk poh dalam Facebook, internet, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cawat gotel pegang Sayyidatina Aisyah yang masih kanak-kanak. Satu penghinaan yang mana kalau orang kafir, sudah barang tentu dia kafir, neraka selama-lamanya.
Tetapi kalau mereka ini orang Islam, dengar molek. Malang ni amaran Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri amaran manusia yang hina tubuh badan Nabi, yang buat poster, gambar katung, yang niat tu menghina Nabi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taubah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'zuna Rasulullah. Wallazina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah. Apa maksud dia? Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. Kata Allah, siapa-siapa menyakiti tubuh badan Nabi, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ning Allah Ta'ala beri amaran kepada mereka-mereka yang mengaku Islam tapi hina Nabi, yang mengaku beriman tapi memperlekeh, mempersendakan akan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah sedih ke kita di saat kita sembahyang dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat awal kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Kita sebut bacaan tu dan tahiyat awal, tahiyat akhir. Dah sedih ke di saat kita sebut lafaz ini, bacaan tasyahud, tiba-tiba ada lagi sebahagian manusia yang beci, yang hina, yang fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena ingat Islam ni mulia dengan Nabi, dengan Rasul, kerana dia yang bawa Islam tu pada kita. Kita ni mulia dengan asbab Nabi, dengan asbab Rasul. Dok rasa hina kah kita makhluk manusia akhir zaman? Dok terpanggil kah iman kita bila orang hina Nabi kita, Rasul kita ni? Dok mari setuh sikit ke jiwa. Tengok baru ni bila kita buat demonstrasi bantahan di masjid-masjid seluruh Malaysia, ada juga hak bengong cakap. Dia cakap, dia kata apa? Protes demonstrasi ni sebenarnya propaganda aje. Protes demonstrasi ni sebenarnya gimmick politik je. Astagfirullahalazim. Hari ni ketepikan politik. Nak royaknya tubuh badan Nabi, bukan politik ni. Dia yang bawa Islam pada kita. Orang yang cakap gini tak faham iman dan Islam. Orang yang cakap gini seolah-olah demonstrasi ni politik jalanan. Jangan. Ini berkait dengan akidah iman Islam kita, bukan berkait dengan politik. Maknanya kalau sebut mengaku Islam, mengaku beriman, wajib, wajib mempertahankan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kait dengan politik. Hak cakap ni, hak jenis mabuk ni. Mabuk dengan dunia, mabuk dengan jawatan. Hak cakap ni mabuk. Mabuk dunia, mabuk jawatan. Statement dia tu, statement yang orang maki hamung supaya selanuh di balik. Sebab apa? Dia protes orang nak demonstrasi. Sepatutnya mu kena sokong. Mu kena sama-sama memperjuangkan, mempertahankan hak tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam salah satu hadis, beci kepada maksiat, beci kepada kemungkaran, wazalika ba'ful iman, selemah-lemah iman paling kurang biar ada nanti. Kita beci kepada yang mungkar, kita beci kepada benda yang maksiat, dosa ni, penghinaan ni, paling kurang Nabi kata wazalika ba'ful iman, selemah, selemah-lemah iman, sedaif, daif iman, biar ada beci. Beci kepada siapa? Hak buat mungkar, hak buat keji, hak buat dosa, hak hina tubuh badan Nabi, kita beci pada dia. Tu selemah-lemah iman Nabi sebut. Sebab apa? Sebab kita makam orang awam.
Kita bukan penguasa, kita bukan raja, kita bukan pemerintah, kita rakyat awam. Nabi ajar wazalika adaful iman, beci kepada mungkar maksiat selemah-lemah iman. Tu yang sepatutnya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau tak ada dalam diri kita, orang hina Nabi tak rasa guana, wak dono perkubaknya. Kita sama macam geritik sekati, dok sudu aco, dok hera kat orang. Jangan buat gitu. Kalau diri kita ada iman, kita mesti pertahankan Nabi kita, Rasul kita. Barulah betul iman kita. Ni dok orang hina Nabi, tak apalah, gambar gajah je you buat katun. Tak, cakap bodoh. Tak apalah, internet je you sebar dalam WhatsApp, dalam Facebook, tak kena atas tubuh kita, tak sakit pun. Haduh, hak cakap tak faham ni, tak faham iman, tak faham Islam. Sedangkan ayat ni kata apa? Ayat ni kata, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, ni dalil Quran. Kita tengok pula dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibn Mas'ud, pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang mana bini dia ni suka sangat hina Nabi. Baru ni siapa pergi khutbah, apa nama ni, pergi sembahyang jemaah di Masjid Gemuda, Timbalan Presiden Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mang sebut dalam khutbah Jumaat tu, berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bini dia ni berakhir doa, duk hina Nabi, duk caci, duk supah, duk pelekeh, duk apa ni, duk kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki ini menasihati isteri dia, tegur dia, nasihat dia, mu jangan hina Nabi, mu jangan hina Rasul, mu jangan caci maki hamung. Lalu tidak diendah oleh isteri dia. Suami dia nasihat dah, dah endah juga. Lepas tu dia hina lagi. Suami dia nasihat lagi, mu jangan buat gitu, penghinaan mu ni suatu dosa, mu jangan hina tubuh badan Rasulullah kerana ia dilantik oleh Allah. Dah endah juga, hina lagi. Sampailah satu ketika, satu malam, suami dia ni nasihat sampai berkali-kali dah, dok hera, dok matih. Orang kata dok matih juga nasihat. Suami dia hilang sabar dah. Suami dia ambil pisah. Dalam suatu malam dia getikan perut bini dia tadi. Dia getikan, dia bunuh terus bini dia. Selepas dia bunuh isteri dia, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dia pergi ngadap Nabi. Lepas dia bunuh, dia pergi ngadap Nabi. Apa kata dia pada Nabi? Ya Rasulullah, aku telah menasihati isteriku beberapa kali, tetapi dia engkar. Dia tetap menyakiti, menghina tubuh badanmu ya Rasulullah. Lalu sampai satu malam ya Rasulullah, aku tak tahan dia hina mu, aku ambil pisau, aku bunuh dia. Apa Nabi jawab depan sahabat ni? Wahai sahabatku, sesungguhnya darah dia adalah darah yang sia-sia. Maknanya orang yang hina Nabi ni mati, darah dia sia-sia je. Maknanya Nabi tak marah ketuk lelaki dia bunuh. Sebab apa? Baik, sebab kita buka kitab Al-Hikam. Kita buka kitab Al-Hikam muka surat 171. Dalam tu, orang yang hina Nabi wajib bunuh. Bukan kita kata, kitab kata. Fatwa yang dikeluarkan dalam kitab Syarah Al-Hikam, orang yang hina tubuh badan Nabi wajib bunuh. Darah dia halal. Darah orang yang hina Nabi halal, boleh bunuh. Sebab tu Nabi kata, orang yang hina tadi, isteri mu ni, darah dia adalah darah yang sia-sia. Maknanya betullah Quran ni kata, orang yang hina Nabi, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Oleh itu, sebagai kesimpulan mukaddimah lah ni, 8-5 minit lah mukaddimah, dah masuk hadis lagi. Sebagai kesimpulan, saya nasihatkan diri saya,
muslimin muslimat hak mari malam ni, marilah kita sama-sama pertahankan Nabi kita, Rasul kita. Kalau kita ngaku kita umat dia, dan kalau kita mengharapkan syafaat dia di yaumil akhirah kali, siapa-siapa nak mengharapkan syafaat Nabi, pastikan waktu hidup dia pertahankan Nabi, dia pertahankan Rasul. Tu janji Allah. Kalau atas dunia ni waktu hidup orang hina Nabi kita tak tahan, lok saja menandakan iman kita tak sempurna. Oleh itu beringatlah kita manusia yang hidup akhir zaman ni, semakin hari kita semakin dekat dengan kiamat. Ingat, sehebat mana kita pun, kalau kita hina tubuh badan Nabi, Nabi tetap Nabi, tetap Rasul dan tetap ahli syurga. Kita hok hina ni tak pasal-pasal terjun neraka Allah. Nabi walaupun kena hina tetap ahli syurga selama-lamanya. Rasul, Nabi semua ahli syurga Allah. Sebab tu beringat kita hari ni, mana iman kita? Orang kafir duk hina Nabi, Cina duk hina Nabi. Dokang kita nak duduk diam saja. Sekurang-kurangnya marilah kita sama-sama selamatkan diri kita dengan Islam dan iman yang ada pada badan kita, tubuh badan kita. Kalau kita tak selamat diri kita dengan iman dan Islam, jawabnya bila mati lagi kita akan menyesal. Bila mana Islam telah diangkat oleh Allah Ta'ala, iman telah diangkat oleh Allah Ta'ala, mashah Al-Quran telah diangkat oleh Allah Ta'ala, tu tanda kiamat. Jadi waktu tu tak ada guna dah iman kita. Kalau kita tak beriman lagi masa ni, waktu tiga kejadian ni tak guna dah iman kita. Jadi pakat-pakat beringat, kerana kita berdepan hari ni yang disebut oleh Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, kamu akan berdepan dengan satu zaman. Sayyidina Anas kata, kamu akan berdepan dengan satu zaman. Yang mana kata Sayyidina Anas, orang akan hina Quran, orang akan tolak Quran. Tu yang pertama. Yang kedua kata Sayyidina Anas, zaman yang orang tak pakai ada hadis Nabi, orang tolak hadis Nabi. Ni yang kedua. Yang ketiga kata Sayyidina Anas, waktu zaman orang fitnah alim ulama, orang hina, orang tolak alim ulama. Tu yang ketiga. Dan Sayyidina Anas kata, yang aku paling takut ialah apabila semuanya menjadi mainan tipu daya manusia. Quran dihina, hadis Nabi ditolak, ulama dicaci, difitnah. Yang aku paling takuti ialah sebelum kiamat, manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba hina tubuh badan Nabi. Inilah yang paling aku takut, kata Sayyidina Anas. Baik, kalau Sayyidina Anas beri amaran gitu, hak Sayyidina Anas sebut ni berlaku sekarang. Orang tolak Quran, orang hina Quran, orang tak pakai hukum Quran, jadi lama dah. Orang pakai sebahagian hadis Nabi, tolak sebahagian Nabi, hadis Nabi, lama dah. Orang hina alim ulama, orang caci maki hamung supah seranah ulama, jadi dah. Hari ni Sayyidina Anas sebut jadi sungguh. Orang hina tubuh badan Nabi, hari ni jadi sungguh. Hak Sayyidina Anas sebut tu jadi hari ni. Bermakna bersedialah kita dengan hampirnya kiamat. Sebab Sayyidina Anas sebut tu nombor 4 ni hampirnya kiamat, bila orang hina tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 perkara ni jadi berlaku dah. Beringat kita menghampiri kiamat sekarang. Ini amaran Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang Nabi cukup kasih, Nabi cukup sayang. Orang hina Nabi, orang hina Rasul sedang berlaku sekarang. Oleh itu beringat. Baik, kita tengok wasiat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman arada an yadkhulal jannah bighairi hisab falyastaghriq أوقاته في طاعة الله ومن أراد أن تترجها تترجها كفة حسناته وتثقل موازينه
khairatihi falyastaw'ib fi ta' fi ta'ati aksara awqatihi. Maksudnya, barang siapa, kata Imam Ghazali, barang siapa berkehendak ia masuk syurga dengan tiada hisab, maka hendaklah ia mengaramkan segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa, kata Imam Ghazali, dan barang siapa berkehendak bahawa berat daun neraca kebajikannya dan berat segala neraca kebaikannya, maka hendaklah ia meratakan, melazimkan di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam segala kebanyakan waktunya itu. Baik, Imam Ghazali pesan dengan hadis ni dalam kitab Sayrus Salikin bab yang ke-10 menyatakan pesanan amanat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang kita kena ingat. Imam Ghazali kata barang siapa berkehendak ia masuk syurga dengan tiada hisab, maka hendaklah ia mengaramkan segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Maksudnya ialah, kita kena ingat, kita ni berhajat dengan Allah Ta'ala, dan kita juga berhajat untuk masuk syurga Allah, kata Imam Ghazali dengan ayat ni. Jadi kalau kita berhajat untuk masuk syurga Allah, kata Imam Ghazali, barang siapa berkehendak ia masuk syurga dengan tiada hisab, maka maka kita kena apa, kata Imam Ghazali, kita kena mengaramkan, yakni kita kena buat segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Maknanya kita mesti wajib taat akan segala titah perintah Allah Ta'ala. Ha, itu maksud dia, hendaklah ia mengaramkan segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Itu bahasa kitab. Kalau syarah dia, kita wajib taat segala titah perintah dia. Hak agama suruh, hak Allah Ta'ala suruh, kita wajib laksanakan, wajib buat. Dan hak agama larang, hak agama tegah, wajib kita tinggal, wajib kita jangan buat, jangan kita pergi buat apa hak agama tegah. Hak agama suruh, kita tinggal balik. Hak agama tegah, kita buat. Hak agama suruh, kita tinggal pula. Ha, jadi balik. Ha, jadi kena ingat, kita kena laksanakan, buat apa saja ketaatan akan Allah Ta'ala. Maknanya segala titah perintah Allah Ta'ala, kita kena buat. Baik, hari ni nak khabar ke Muslim semak, bab titah perintah Allah, bab taat akan Allah Ta'ala ni, dia mesti taat dengan agama syariat yang betul. Syarah dia, kita taat akan Allah Ta'ala mesti syariat agama betul. Jangan kita mengaku kita taat pada Allah Ta'ala tapi syariat tak betul, tak boleh. Ni, nak pastikan kita masuk syurga ni dengan tiada hisab, yang pertama, taat akan Allah Ta'ala tu mesti betul syariat dia. Sebab apa dalil ni disebut dalam kitab ni? Nak khabar pada kita. 2-3 hari baru ni berlaku di pondok saya satu kes yang kita sebut taat akan Allah Ta'ala. Kita tengok rupa dia dah sabar. Sebab apa? Bersihnya. Muka bersih. Muka orang belajar. Muka orang ilmu alim. Dia mari, kes ni mari pondok kita. Tiba-tiba dia minta tolong kita scan dia. Kita kata sebab apa nak minta tolong scan ni? Sebab nak check atas hak laki ni betul tak syariat dia. Allah Ta'ala Maha Kaya. Saya check dia.
Tiba-tiba kita cek dengan sendirinya tubik kalang pada mulut dia, dia tolak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Dia pergi belajar kat mana ni? Budak ni cerdik. Orang ni memang hebat. Otak orang universiti, orang Al-Azhar, orang yang ngaji PhD, master, degree. Tiba-tiba dia kata, "Ustaz, minta tolong cek dia." Sebab apa? Syariat dia ni tak pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik kita kata ni. Dia taat pasal mana ni? Ni, nak kena dengan ayat malam ni. Dia taat pasal mana ni? Ayat ni kata berbuat taat akan Allah Taala dengan syariat yang betul, yakni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat ahli sunnah wal jamaah, syariat yang berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu baru tu. Tiba-tiba hok laki ni syariat dia, dia kata apa? Kita tak boleh pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pakai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim penghulu para nabi, penghulu para rasul. Pulak dah. Nyemari kok tu. Kita tengok muka orang tu tak sabar. Bersihnya. Tomak ninohnya. Air muka comel loteng orang. Tapi tak ambuh pakai syariat Nabi Muhammad. Dia pakai syariat Nabi Ibrahim. Yang ngaji kok mana tak tahu. La ilaha illallah. Tiba-tiba kini dia diberi jadi imam. Tu imam mayang. Ramai makmum ikut belakang. Ni kisah benar ni. 2-3 hari baru ni berlaku di pondok saya. Siapa atas kubur kih ni duk heret cerita. Kebetulan kita hari Jumaat baru ni ada kematian di kampung kita. Nak royaknya bila dia jadi imam sembahyang, sembahyang hak kita sembahyang tu dia kata salah. Tolong dia jadi imam, makmum belakang dak kala. Allahu akbar. Ya kat takbir. Makmum pun Allahu akbar. Sama kat takbir. Bila habis baca Fatihah, habis baca surah, tunggu rokok tak rokok. Tunggu rokok tak rokok. Makmum belakang ni gelabah lah. Ai, pasal mana tu imam ni? Tunggu rokok tak rokok. Tiba-tiba tepuk peha. Pakai tepuk peha, rokok tak ada tepuk peha. Lepas tepuk peha, dia buat macam paderi Kristian. Eh? Isyarat tunduk kepala, dok sapa makam rokok lagi. Kan? Kita tengok dok orang Kristian. Bila dia buat siap dengan lambang tu, dia akan dia buat tanda hormat. Tapi bukan mashab, bukan rukun rokok. Kalau rukun rokok 90 darjah. Tapi dia hanya isyarat saja. Apa yang jadi? Bila dia tepuk peha, dia buat isyarat kepala, makmum belakang habis pisah dengan imam, cabut habis lari. Tok imam sesat ni. Tu yang berlaku di pondok saya 2-3 hari ni. Allahu Rabbi. Habis makmum pisah dengan imam, masing-masing bawa haluan sendiri. Imam ni mayas seko. Orang Terengganu panggil mayas seko. Tak ada orang ikut dia. Apa yang jadi? Kita siasat dia. Kita siasat dia, rupa-rupanya dia ni telah sesat daripada ahli sunnah wal jamaah kerana menolak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai syariat Nabi Ibrahim, dia belajar kitab mana tak tahu. Baik, kita atur. Kita atur spy kita. Kita tengok rupanya dia ada link, ada guru. Ada guru, ada jemaah dia, ada tok guru dia. Ikut jumpa tepat. Dan kita telah report ke Jabat Agama. Kih ni, masalah ni, kih ni kita telah lapor pada Jabat Agama untuk ambil tindakan yang cepat. Tidak bahaya ni. Tengok ah, akhir zaman ada lagi hok gini. La ilaha illallah. Kita dah lapor Jabat Agama suruh ambil tindakan yang cepat. Kenapa? Dia menyesatkan orang lain pula. Oh, ramai pula jemaah dia tu. Si ada ting ni, ada WhatsApp, ada perhubungan dia pula ni. Dan guru dia larut ni. La haula wala quwata illa billah. Kita pesan ke sepupu dia, mu kena selamatkan sepupu mu ni. Sebab sepupu mu ni orang belajar agama tinggi tapi tak jumpa tok guru, sesat. Jadi kita amanahkan sepupu dia, tolong tarik dia semula. Tidak rosak binasa habis. Nak royak kenapa tu? Dalil. Yang mana berbuat taat akan Allah Taala dengan syariat yang betul.
Jadi kita kena ingat, kita orang Islam akhir zaman, kita kena pakai syariat Nabi Muhammad lah. Kita bukan umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim, waktu zaman Nabi Ibrahim, ikut syariat Nabi Ibrahim. Kita hari ni, jangan kita berasa pandai. Jangan berasa kita hebat. Sehingga kita belakang akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak pakai syariat Nabi Ibrahim. Tak betul. Jadi ingat molek. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang berkehendak ia masuk syurga dengan tiada hisab, maka hendaklah ia mengaramkan segala waktunya di dalam berbuat taat akan Allah Ta'ala. Jadi kita kena taat kepada Allah Ta'ala. Kita mesti buat segala apa yang diperintahkan oleh agama kita. Baru betul dengan ayat Imam Ghazali sebut ni. Dan barang siapa berkehendak bahawa berat daun neraca kebajikannya. Honing nak wayak malam ni. Pakat-pakat kita timba ni eh. Malam ni hok mana mari kita pakat belajar. Mendapa ni? Amalan yang Imam Ghazali sebut, barang siapa berkehendak berat daun neraca kebajikannya dan berat segala neraca kebaikannya, maka hendaklah ia mengatakan, meratakan, melazimkan di dalam taat akan Allah Ta'ala. Baik. Tengok syarah dia. Neraca timbangan mizan mempunyai dua daun. Dalam bahasa kita ni dia panggil cepel. Neraca mizan ni ada dua. Kiri kanan mata dacing tu. Cepel. Cepel dia tu. Tempat letak benda tu. Kiri sebekah. Daun apa ni, kanan sebekah. Kiri kanan. Cepel dia panggil. Neraca timbangan mizan mempunyai dua cepel. Salah satunya menimbang amalan-amalan kebaikan, dan yang satu lagi pula menimbang amalan-amalan yang keburukan. Bagi tiap-tiap cepel, mana tiap-tiap satu timbangan tadi, saiz dia, bekah tu, neraca tu disebut dengan ayat ni, bagi tiap-tiap cepel itu besarnya, luahnya adalah seperti luah langit tambah luah bumi. Allahu Akbar. Sebelah daun mizan neraca timbangan tu, kata ayat ni, luah dia langit tambah luah bumi. Luah langit tambah luah bumi. Maknanya itulah luah satu cepel mizan. Sebelah neraca mizan tu tambah luah apa, langit dan luah bumi. Sebelah neraca mizan, bayanglah dua belah kiri kanan. Sebelah tu antara langit dengan bumi dah luah dia. Allahu Rabbi. Itu disebut besarnya luahnya adalah seperti luah langit tambah luah bumi. Luah bumi, luah langit, sebelah dia. Terdapat, kata ayat syarah dia, terdapat beberapa amalan yang dinyatakan di dalam kitab Majalisus Saniyah, yang mana amalan tersebut akan memberi kebaikan yang besar pada timbangan mizan di hari kiamat kelak. Antaranya, dengar molek, antaranya ialah nombor satu. Benda apa ni nombor satu ni? Amalan nak suruh berat mizan kita hak baik. Nak suruh berat timbangan kebajikan kita. Nombor satu kata ayat ni dalam kitab Majalisus Saniyah. Yang pertama kata ayat ni, antaranya ialah senantiasa menyebut nama Allah. Senantiasalah menyebut nama Allah. Hatta mengucap menyebut nama Allah ketika mana sebelum hampir mati. Suruh sebut nama Allah Ta'ala ni, ajak. Maknanya nombor satu ni, kata ayat ni, ia suruh kita ni senantiasa, senantiasa menyebut nama Allah. Hatta di saat kita ni nak mati, sakaratul maut, kata ayat ni, kitab ni,
suruh lagi menyebut nama Allah. Ni kita ni ajar nak suruh berat timbangan kebaikan mizan kita, kebajikan kita. Jadi lepas ni kita yang Allah Ta'ala beri peluang ni, senantiasalah menyebut nama Allah. Boleh dah? Jangan dalam sehari tu kita hanya sebut nama Allah, tangis semayang je sebut. Jangan. Kena betul mula. Kita hari ni kebanyakan sebut nama Allah, tangis semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi mengasihani. Sebut tangis semayang je nama Allah. Tangis naik kereta, pasang lagu, pasang radio Aikin FM, siaran manis FM, macam-macam. Dengar lagu tai bawa kereta. Nak royaknya bukan salah dengar lagu tu. Biarlah kita jadi orang yang ambil manfaat. Manfaat masa mana? Kita bermusafir naik kereta pergi kerja ke? Kita bermusafir pergi tempat jauh ke? Apa salahnya lidah kita menyebut nama Allah? Sebab hak ni lah yang akan memberatkan neraca mizan kebaikan kita bila mati lagi. Siapa-siapa dak buat perkara ni, kata ayat ni, hadis ni, rugi dia nombor satu. Rugi. Sebab tu hari ni, banyakkan mulut kita, hak hiburan, hak nyanyi. Betul tak? Hak nyanyi, kadak cahaya teragi kat, apa ni, wali matu urus. Kalau hak apa ni, hak ada muzik, nak sohor punya pasal, nikah anak hak seorang tu je. Tak apa ustaz, ambil nikah ni anak busu, nak buat besar sikit, panggil ke pulang nyanyi-nyanyi nak pasal lagu. Allahu Akbar. Cuba kita fikir, betul lah kita nerai wali matu uruh anak kita seorang tu je, tapi ingat di sana kita rugi. Sebab apa kita rugi? Sepatutnya kita dengar alunan ayat-ayat Quran, zikir, selawat Nabi, baru betul. Nidok lepas ayah pengantin selagu, mak pengantin selagu. Lepas mak pengantin selagu, apa ni, jukaka pula selagu. Lepas jukaka pula selagu, tukang gula pula selagu. Allah bersungguhnya nyanyi. Minta maaf deh, baru ni saya malu nak akak telefon. Kita pergi majlis wali matu uruh, orang telefon bertubi-tubi. Tolong kita pergi tu, ya Allah, orang ni nyanyi. Telefon bering. Kalau aku akak lagi, orang kata ustaz duk karaoke, kita pula boleh tahi. Kalau kita akak telefon hari tu, boleh tahi. Dah mana ustaz? Hello, assalamualaikum. Bunyi lagu ya. Gah. Ustaz duk mana ni? Kelab malam ke disco? Boleh tahi pula kita. Nak royaknya hari ni, ruginya peluang yang hadis Nabi ni sebut. Bila mana kita wali matu urus pun kita duk hibur dengan nyanyi lagi, tak ada selawat langsung, tak ada zikir, tak ada tasbih langsung, rugi kita. Mus lagu aku selagu, habis pula juga ke, habis tukar gula, pengantin pula nak nyanyi, pengantin pula selagu. Kalau suara tu sedap macam emisah tak apa, ni macam Mu'ennon suara. Allahu Akbar. Raja tengok tak Mu'ennon cerita zaman Piramli, dah lah tak ada gigi. Munakkan telur tu dalam dah gigi tak ada. Telur kelok, apa ni sebut telur, dah gigi atas gigi bawah tak ada. Mak Enong cerita Piramli. Jadi nak kabarnya, kita kena ingat tempat yang kita rugi sewaktu kita hidup. Bila mana peluang yang Allah Ta'ala beri suruh sebut nama Allah banyak-banyak, kita dah ambil peluang tu. Ni hak berlaku le ni. Masalah ni lah yang berlaku sekarang ni. Orang payah nak sebut nama Allah Ta'ala. Tu. Yang kedua, hari ni dalilnya payah orang nak sebut nama Allah Ta'ala. Contohnya, cuba kita tanya kita diri kita hari ni, berapa kali sehari kita buka Quran, baca Quran? Tanya diri kita, berapa kali sehari kita buka Quran, baca Quran? Dan cuba kita tanya pula diri kita, dalam sehari ada tak orang hok dak terus telefon, dak pegang terus telefon? Kan balik kata, dalam sehari kita tanya diri kita, berapa kali sehari kita buka Quran, baca Quran?
Dan kita tanya pula diri kita, dalam sehari berapa orang hok dok rajin pegang dok setuh teruh apa ni telefon? Jawabnya hok telefon ni setiap masa orang pegang. Tu jawab dia. Telefon setiap masa orang pegang hari ni, tapi Quran orang akan pegang, orang akan baca bila ada kematian. Bila ada majlis baca Yasin, bila ada majlis khatam Quran, bila ada majlis orang buat upacara majlis tilawah Quran, baru buka Quran. Betul tak? Betul hari ni. Sebab tu hari ni kita tengok orang pegang telefon tak lepas. Ada sama sutis orang. Setiap masa pegang telefon. Tapi Quran cuba tengok atas gerobok. Siapa naik kulak. Siapa naik cicok. Kadut ada gerobok. Siapa nak buka esel gerobok tak boleh tau. Karak esel. Quran simpan ada gerobok siapa karak esel. Tak rajin buka terus. Tu dalil apa tu? Manusia akhir zaman payahnya nak sebut nama Allah, nak zikir, nak baca nama Allah. Tu. Jadi nombor satu, kata Imam Ghazali rahimahullah, sentiasalah menyebut nama Allah. Walaupun kita sempat mengucap menyebut nama Allah ketika mana sebelum hampirnya mati. Inilah satu-satunya amalan yang boleh tolong kita beratkan neraca kebajikan, neraca kebaikan. Yang kedua, kata ayat ni lagi, siapa-siapa yang nak suruh berat neraca mizan kebajikan, kebaikan, nombor dua ialah berakhlak dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata ayat ni, baik hari ni, cuba kita tengok akhlak kita. Hari ni kita lebih jahat daripada lembu kubah kambing. Lembu kubah kambing walaupun tak boleh cakap, tapi dia tak hina Nabi dia. Dia tak hina Rasul dia. Kita hari ni hak boleh cakap, hak boleh naik, hak boleh post dengan Facebook. Sanggup kita hina tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jahat kita lagi pada lembu kubah kambing. Jadi sebab tu dia kata, siapa yang nak berat mizan kebaikan, berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi kita jangan jadi dalam yang disebut dalam TV, dalam internet hari ni. Hari ni TV, internet, cuba tengok orang cakap tu, la ilaha illallah, lepas kecing-kecing, lepas kecing-kecing, lepas tu hacing. Tengok internet, Facebook, hak dia cakap tu, dia janji daripada dulu sampai sekarang tak tunang dia janji. Lepas tu dia kecing orang, dia tipu, dia berok pula lah ni. Sebab tu hari ni Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita, orang yang akhlak ni kalau suka tipu orang, orang yang akhlak kalau wahai kecing orang, tak akan kekal lama. Betul tak? Percayalah, orang yang suka tipu orang tak akan kekal lama. Orang yang berahi tipu orang, kecil orang, tak akan jadi bertahan lama. Satu hari Allah Ta'ala akan tunjuk dia di muka pengadilan. Sebab itulah akhlak yang baik ni penting. Jangan kita tipu orang, jangan kita buat zolim ke orang, jangan kita khianat ke orang. Kita nak akhlak yang baik. Sebab contoh yang berlaku hari ni, tengok akhlak mereka. Mereka yang hina tu, cuba tengok status komen bawah tu. Habisnya supah selana korang habis. Betul tak? Hari ni orang supah balik dia. Dah. Dia tunjuk akhlak yang tak baik. Dia tunjuk image cakap perbuatan yang kotor. Bila cakap gitu, orang makin hamung dia balik. Sebab kenapa tu? Sebab diri dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sedangkan ayat ni kata, siapa-siapa yang nak berat mizan dia, mestilah nombor dua, dia berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi nombor dua, pakat-pakat amal lepas ni. Kita jangan jadi mereka-mereka yang tubik dalam TV, dalam Facebook tu. Wartawan pergi temu ramah, orang ni pergi temu ramah, dia cakap ikut dan dia, hawa nafsu dia. Ikut datang rambang kali. Astaghfirullahalazim. Itu kita ambil pengajaran. Baik, yang ketiga, yang ketiga, siapa-siapa yang nak berat timbangan mizan dia, kebajikan dia bila mati kat gigi, jadilah manusia itu, kata ayat ni, jadilah manusia itu yang menunaikan hajat, membantu sahabatnya,
ketika mana sahabatnya memerlukan bantuan walaupun hanya untuk satu kali. Ha, kata ayat ni, kita kena tunai hajat, kena tolong, kena bantu sahabat kita, kawan-kawan kita, bila mana, ketika mana sahabat memerlukan bantuan walaupun hanya untuk satu kali, kita kena tolong. Ingat tu deh, rengang-renganglah kita tolong orang. Sebab apa Nabi sebut? Nabi kata apa? Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, niscaya satu hari nanti Allah Ta'ala memudahkan urusan baginya jua, baginya pula. Jadi kita kena rengangkanlah tulang, rengangkanlah apa ni, pahala kebajikan kita untuk tolong bantu sahabat kawan kita yang memerlukan pertolongan. Kerana pertolongan ini bila kita tolong dengan ikhlas, pahala tu akan tolong memberatkan mizan kita bila kita mati kat gini. Sebab itulah hari ni nak khabar ke muslim-muslimat. Kalau sejik surau wak gotong royong, kalau kubur umung gotong royong, pakat gilah. Ingat tu deh, sejik ke wak gotong royong, surau ke wak gotong royong, kubur nak bersih ke wak gotong royong, ataupun ada sahabat kita yang ditipu musibah rumah bakar, gotong royong tolong dia bina balik rumah, gi. Pakat tolong. Kerana apa? Hak ni lah akan memberatkan mizan kita bila kita mati lagi. Ingat, walaupun kita hanya mampu tolong pikul papan sekeping, walaupun kita hanya mampu bawa batu-batu sejokong, memadai kita tolong tu dengan ikhlas, pahala tetap ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas ni kalau ada gotong royong tolong-menolong, pakat-pakatlah kita apa ni, imarahkan supaya pahala tu boleh tolong kita bila mati kat gini. Baik, yang keempat, amalan yang boleh memberatkan kebajikan, neraca kebaikan. Nombor 4 kata ayat ni, perbanyakkanlah beristighfar. Ayat ni kata nombor 4 suruh banyak istighfar. Astaghfirullahal azim. Kenapa ayat ni suruh banyak istighfar? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang 100 kali sehari Nabi bertaubat beristighfar pada Allah Taala. Mana disebut tu? Dalam hadis 40 Imam Nawawi. Buka hadis 40 Imam Nawawi, ada bawah tu muka surat 103. Nabi 100 kali sehari beristighfar. Baik. Nabi ni ahli syurga ke ahli neraka? Nabi ahli syurga. Baik. Kalau Nabi ni Allah Ta'ala jamin dah ahli syurga masih istighfar pada Allah. Kita hak mari malam ni dah tahu lagi ni kita ke syurga ke neraka ni. Tiba-tiba malah istighfar. Pelik dah kita agak-agak. Pelik dah. Pelik eh. Memang pelik eh. Dah lah kita ni dah tahu lagi calon ahli syurga ke calon ahli neraka. Tiba-tiba malah istighfar. Padahal istighfar bukan kena bayar pun. Betul tak? Hari ni kita kena saman JPJ. Hak kita sign. Wajib bayar tak? Wajib bayar. Kalau tak bayar, tak boleh sambung waktek. Lepas tu, bahan remah, bahan lokat, cara mahkamah pula. Kalau surat saman JPJ, hak kita turun tanda tangan sign. Tu. Nak royak bandingan malam ni, kita buat saluh atas dunia, saluh atas jalan raya baru tu. Waktu bek surat saman sekeping kena bayar bah. Walaupun pejam mata, Allah celaka sungguh JPJ saman aku. Dok pasar-pasar mampu 300 ya. Betul tak? Nak royaknya nilai pitih bila mana kena saman 300 ya. Oi, berharga bah. Berharga sangat-sangat. Pendek kata baik pergi jamu makan kedai kopi. Betul tak? Pada wis saman ke polis JPJ, baik kita belanja orang makan kedai kopi 300 ya. Berapa utih meja boleh? 6 utih meja. 50 hias utih meja, boleh 6 utih meja. Dengan nilai RM300 kita bayar saman tadi, boleh sapok, boleh belanja orang air kedai kopi 6 utih meja. Baik. Not dok not kena bayar juga. Sebab kenapa? Salah atas dunia, tak bayar, rotek tak disambung, tak pasal-pasal surat mahkamah kena pergi cara. Tengok. Tengok. Tu baru hak manusia, hak makhluk. Allah Ta'ala
Bila mana kita buat dosa, buat salah dengan dia, dia kena bahaya pun istighfar. Sebab apa kita malah? Ha. Ni soalan nak tanya balik ni. Hak JPJ boleh ada. Kita takut tak disambung kereta kita. Dan nak jalan kita pandang pun tak pergi bayar. Tu jalan atas dunia. Ni. Kita dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita ada dosa kecil, dosa besar, kesalahan, Allah Ta'ala tak minta pun kita bayar. Sebab apa kita yang malas sangat beristighfar? Sebab apa yang berat mulut sangat kita ni nak keluar kalimah Astaghfirullahalazim? Baik, start malam ni. Bila nampak dah bandingan hak salah JPJ, hak kita kabar ni, nampak dah bandingan hak salah dengan Ta'ala, dah kena bayar sesen pun. Lepas ni, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, bila kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, pahala tu boleh tolong kita bila mati kayak gini. Pahala tu boleh tolong kita bila kita mati kayak gini. Iaitu pahala istighfar yang memberatkan amalan kebajikan, kebaikan. Baik. Selagi dah. Selagi. Amalan yang memberatkan kebajikan dan kebaikan yang disebut dalam kitab ni, selepas istighfar nombor lima. Nombor lima, banyakkanlah bertahmid kepada Allah Ta'ala. Ayat ni kata suruh bertahmid kepada Allah Ta'ala. Baik. Kalau tak mari malam ni, kita tak faham. Kenapa ustaz bertahmid pada Allah Ta'ala tu? Tahmid-tahmid dah apa ni? Yang boleh tahmid tolong kita berat neraca mizan kebaikan dah apa? Ha, dengar molek. Siapa hak mari malam ni beruntung dia. Sebab tahmid ni sebagaimana mukadimah hak saya sebut tadi. Tahmid ialah kalimah syukur. Alhamdulillah. Sebab itulah setiap kali kita kuliah, kita peringat semua orang. Supaya apa? Bersyukur dengan nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita ni boleh hidup lagi. Tu kalimah tahmid. Alhamdulillah tu kalimah tahmid. Jadi, sebab itulah hari ni, start kita bangun pagi, syukurlah alhamdulillah. Bila start makan pagi, syukurlah alhamdulillah. Bila kita boleh pergi kerja, alhamdulillah. Boleh balik kerja, alhamdulillah. Boleh makan nasi tengah hari, ayam masak kecik, ikan singgang, syukurlah alhamdulillah. Ni, kita ni aja suruh kita bertahmid kepada Allah Ta'ala. Suruh dia bersyukur. Janganlah kita bila bangun pagi geliat. Allah sedap sungguh. Tidur dalam lembek hotel, atas lembek hotel. Oh, Allah nera molek malam. Tidur atas lembek hotel. Apa ni? Batal pillow. Patu ekon, ekon 16. Darjah Celsius sejuk kali. Bangun geliat tu, kita puji lembek. Allah nera molek aku tidur malam. Lembek pulak tebak 13 inci. Sekaki lebih dah. Betul tak? 12 inci sekaki. 13 inci lembek. Sekaki lebih. Allah sedap sungguh tidur lembek hotel. Lembek rumah, lembek kabu putih. Tak dah. Pulak dah. Dia kata lembek rumah tak dah. Lembek kabu. Hak tak uang dulu. Saka. Tidur rumah, lembek kabu. Hak tak uang wiru. Saka. Tanya tidur hotel. Lembek hotel 13 inci. Nera sedap tidur. Bangun pagi, tiba-tiba ia puji lembek. Tidak bertahmid, tidak puji Allah Ta'ala. Tak betul. Lepas ni, bangun pagi, kalimah pertama yang disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ialah kalimah alhamdulillah. Sebab apa Ibn Mas'ud sebut bila bangkit pagi suruh baca alhamdulillah? Sebab Allah Ta'ala buat masuk mula nyawamu lepas mu bangun pagi. Tu. Siapa-siapa yang tidur, Allah tidak kembalikan roh, dia akan mati. Ingat molek. Sebab itulah kita bila bangun pagi, ucaplah alhamdulillah. Nyawa masuk mula dah jasad kita. Ni dok, bangun tidur ya puji lembek. Oh sakit sungguh dah. Ah, lepas ni kena tukar. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah. Masuk mula nyawa aku hidup mula. Ah, baru tu. Jadi insya-Allah kalau kita buat selalu amalan ni, bertahmid, ucap alhamdulillah selalu, insya-Allah dia akan memberatkan neraca kebajikan, mizan kita di hari kiamat nanti. Baik. Kita berhenti setakat tu.
Ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. InsyaAllah. 10 lagi kita akan sambung bulan depan. Pakat mari ramai. Bulan depan pakat mari ramai. Kita akan sambung 10 perkara lagi yang akan tolong kita di akhirat lagi untuk berat mizan kebajikan pahala amal soleh insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul affa fa'fu 'anna ya Allah wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, selamatkanlah Islam kami dan iman kami ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami sampailah kami mati dengan Islam dan iman ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah hidup akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, takwa kami ya Allah. Binakanlah kami menjadi hamba-Mu yang beriman sampailah kami mati ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara Islam kami yang tertipu dengan fitnah akhir zaman ya Allah. Kembalilah mereka ke pakai jalan ya Allah, sebagaimana Engkau kembalikan sahabat-sahabat Nabi yang sebelum beragama Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami orang yang selalu cinta akan ilmu ya Allah. Jadikan diri kami semua yang hadir pada malam ini orang yang azam untuk mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir pada malam ini ya Allah saksi di hadapan-Mu ya Allah. Telinga kami, kaki kami, hidung kami, mata kami ya Allah menjadi saksi di padang mahsyar nanti orang yang belajar ilmu agama ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.